Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Terkasih di dalam Kristus, jumpa lagi di dalam acara Hikmat Pagi. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak untuk penyertaanmu, hingga kami semua bisa bangun pada pagi hari ini di hari yang baru. Bapak kalau sebentar kami akan memulai hari ini dengan mendengarkan firmanmu, sertai kami ya Bapak hingga kami dapat mendengarkan dan menghayatinya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh hari ini acara ini ke dalam acara tangan penyertaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mencap syukur. Amin. 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 Tema hikmat pagi pada pagi hari ini adalah Ingatlah penciptamu. Ayat diambilkan dari Pengkutbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Utomo. Terima kasih Penatua Liana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya ditemani oleh Penatua Liana dan juga Penatua Arif. Kita akan menikmati hari ini kita akan mendengar sabda Tuhan. Temanya adalah "ingatlah penciptamu". Bapak, ibu, saudara, kita akan mendengar sedikit pesan dari penatua Arief berkenaan dengan tema "ingatlah penciptamu". Silahkan, penatua Arief. Ya, bagi saya, untuk mengingat pencipta adalah suatu kemutlakan, keharusan, karena kita sebagai pencipta tidak berdaulat atas diri kita sendiri. Jadi, kita harus selalu ingat akan pencipta kita. Terima kasih Penatu Arif, Bapak Ibu Saudara Mari kita selalu ingat pencipta kita Karena ia yang merancang menciptakan kita Maka kita perlu tahu apa tujuan Tuhan Sehingga kita ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Abraham Lincoln Siapakah yang tak kenal nama tersebut Abraham Lincoln merupakan Presiden Amerika Serikat ke-16 Lincoln terakhir di Hodgenville, Kentucky pada 12 Februari 1809 Masa kecil Lincoln terbilang keras dan sulit. Namun ia gemar membaca buku-buku seperti Alkitab, Pilgrim's Progress, dan William's Life of Washington. Perjalanan kehidupan dan karir Abraham Lincoln penuh dengan lika-liku. Ia dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada 4 Maret 1861 dalam pidato perdana pelantikannya. Ia mencoba membujuk kembali negara-negara bagian selatan untuk bergabung ke Union. Tapi usahanya tidak berhasil. Abraham tidak pantang menyerah dalam memperjuangkan tujuannya untuk mewujudkan Union. Melalui kemampuan dan kepeyawaiannya, Lincoln merancang strategi militer dengan baik, menjadi pemimpin negara dan rumah tangga secara luar biasa, serta pembicara publik yang handal. Pada tanggal 9 April 1865, Perang Sipil benar-benar berakhir. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Ada banyak kata-kata bijak Abraham Lincoln yang perlu diteladani misalnya Sukses adalah berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain Tanpa kita kehilangan semangat Berikan saya enam jam untuk menebang pohon Dan saya akan menggunakan empat jam pertama untuk mengasah kapak saya Yang saya khawatirkan bukan apakah Tuhan ada di pihak kita tetapi, apakah kita ada di pihak Tuhan? Karena Tuhan selalu benar, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat-sahabat muda, anak-anak muda Kristen harus belajar dari sejarah, termasuk dari tokoh-tokoh besar dunia, pengalaman kehidupan, dan nasihat-nasihat tokoh-tokoh besar tersebut lahir dari sebuah reputasi, realitas perjuangan yang tidak mudah, anak-anak muda. Masa kini lebih cenderung mudah patah hati dan patah semangat, karena selalu berharap menang dan merasa habis ketika gagal. Rasa malu yang besar karena gagal berimbas kepada keteguhan dan juga ketangguhan untuk terus mencoba serta berusaha. Dan yang paling mendasar adalah tekad dan kerinduan hati mereka untuk dekat dengan Tuhan bukanlah prioritas yang utama, meskipun sejatinya. Kelekatan dan punya hati takut Tuhan akan membawa mereka kepada rancangan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cemerlang. Dunia telah merebut hati anak-anak muda untuk menjauh dari Tuhan. Bagaimana dengan kaum muda? GKI Karang Saru: "Menjauh dari Tuhan adalah bencana, lekat dengan Tuhan adalah bahagia." Pilih mana? Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ketika kami memulai hari yang baru ini Kami diingatkan Bagaimana kami mengingat engkau sebagai pencipta kami Baik kami sebagai orang tua ataupun kami anak muda Hari ini Tuhan dunia menarik kami jauh dari Tuhan Namun biarlah hari ini kami diingatkan Untuk dekat dan lekat dengan Tuhan Sebagai anak muda Tuhan Mampukan kami untuk terus mencari Tuhan Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Mengasihi Tuhan dan lahir baru di dalam kehidupan yang benar, kami serahkan hari ini, dan kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami, dan Tuhan memberi apa yang kami perlu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat berkarya, Bapak Ibu, Saudara. Selamat menikmati kasih Tuhan. Jangan lupa, Pencipta kita, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.